jalan pak. Setelah kita lakukan evakuasi buaya yang di Sungai Kelam di Desa Kecuminan, Kecamatan Muara Jambi, baru kita dapat evakuasi 10 ekor buaya muara semua. Berarti yang masih tersisa di si kita perkirakan itu masih sekitar 10 atau 12 ekor lagi di dalam kolam tersebut. Kita terus lanjutkan sampai satwa buaya itu habis dari situ, karena kalau masih ada tersisa itu tetap juga ada, masih juga nanti ada kendala, ada keamanan bagi satwa itu sendiri dan diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.